kita ketahui bahwasanya Johor Darul Taksim JDT akan melakukan tur promosi pada bulan Januari dan Februari ini. Yang mana sudah kita saksikan bersama bahwasanya JDT sudah tiba di Dubai dua hari yang lalu dan sudah melakukan sesi latihan bersama skuad JDT. Dilihat dari laman sosial JDT saat ini semua pemain di dibawa ikut serta. Tak lupa pula pemilik Johor Darul Taksim JDT sudah ada di sana saat ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Untuk agenda perlawanan JDT Day Tour para musim ini akan bermula esok tanggal 25 Januari. Yang mana Johor Darul Taksim JDT akan melawan klub FC Rostov. Berlanjut pada tanggal 28 Februari, JDT akan melawan TBC UAE Club. Seterusnya, JDT akan melakukan perlawanan menentang FC Levski Sofia pada tanggal 31 Januari. Selanjutnya JDT akan bertandang ke Rusia untuk melawan klub elit di sana, yaitu FC Lokomotif Moskow pada tanggal 2 Februari. Selanjutnya, tanggal 6 Februari, JDT akan melawan klub elit Eropa, yaitu FC Senet ST Petersburg. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.